Hello, balik ke channel Etozi. Kali ini kita punya box B 2020 segel SNI. Mau tahu ternyata seperti apa? Check this out. Welcome to channel Etozi. Yes, oke, langsung aja gak pakai lama. Kali ini di markas Etozi kedatangan box B 2020 segel SNI baru aja nyampe. Oke, buat kalian yang belum lihat unboxingnya box A 2020, kalian bisa cek linknya di bagian detail di bagian bawah. Oke, sebelum mulai gue mau kasih tahu, kemarin dapat tadi dapat ini dari Mr. Eddy. Waduh, apa nih, host blend kopi mantap. Coba biar gak penasaran, kita coba dulu. Mantap, terima kasih Kang Edi kopinya. Yang mau nikmatin kopi bisa cek linknya di bagian bawah. Mantap. Apa ini? House Blend 9. Yang mau tahu detailnya kopi, cek linknya di bagian bawah. Mantap. Box B 2020 Indonesia. Mantap. Lihat, ini masih segel. Ini sebenarnya nyampenya udah lumayan, ada kali seminggu di markas Etozi. Ini agak-agak damage, cuman baru sempet kita buka. Dan ini gue sempet excited, penasaran karena mitosnya katanya okay isinya. Aduh, karena kita lihat apakah isinya se-okay dan secamik yang orang-orang bilang. Jeng-jeng-jeng, kan nih kayaknya boxnya agak caur. Waduh, ini, waduh, ini kenapa ini di sini? Oke lah, langsung aja nggak pakai lama. Ini dia box B 2020 Indonesia. Langsung ini dia tiga yang pertama. Pertama kita punya Toligan. Ini perasaan gue doang atau emang keren ya bentuknya? Maksud gue, kayak warnanya lebih keren, kayak tadi sekilas kayak super, tapi eksperimotor gitu, keren detailnya. Langsung terkesima dengan yang pertama. Mantap. Yang berikutnya kita punya Huawei Warp Speeder. Wih, ini yang kemarin gue suka di box. Kemarin kita sudah lihat warnanya keren, gue suka warnanya biru sama orange dari Hot Wheels Track Stars. Kemudian kita punya Hot Wheels Dream Garage 18 Kopo Kamar SS. Mantap. Yes. Oke, tiga berikutnya dari box B 2020. Kita punya 95 Mazda RX 7 dari Hot Wheel Turbo, ini warna oranye. Mantap. Berhubung gue suka warna oranye, ini bagi gue oke. Subjektif banget. Aduh. Oke, berikutnya kita punya ini Chill Meal warna ungu. Putih ini juga keren, warnanya gue suka. Fast Foodie. Wah, ini Hyper Rocker. Ini sekilas kayak Spider-Man. Ini kalau gue bilang kayak Spider-Man, baju blazer. Dan ini gue pikir tadi sekilas kayak apa ini, kayak Captain America. Tapi enggak, nyata gue pikir kayak Captain America, ternyata tidak. Kayak Spider-Man, sumpah. Hyper Rocker. Mantap. Oke, okay, tiga berikutnya kita punya Night Shifter Hot Wheels Racer. Ini tadi gue pikir Hot Wheels ID, itu bukan. Cakep warnanya, keren. Kemudian kita punya Hot Wheels Warp Speeder lagi dari Track Stars. Kemudian kita punya 89 Force 944 Turbo dari Force Series. Ini baru nih, Force Series. Apakah ini akan menjadi hot item? Hehe. Oke, kita lanjut ketiga berikutnya dari box B 2020. Wow, kita punya Nissan Skyline GTR BNR 32. Ini reguler di box A ini. Kok kayak ini di box A ini ada super tracer-annya. Ini reguler di Hot Wheels Turbo. Mantap. Kemudian kita punya Porsche 917 LH dari Porsche Series, warnanya biru. Ada tribalnya warna hijau nomor 3. Kemudian kita punya Batmobile warna chrome dari Batman series. Ini kayaknya dari animated series juga deh. Chrome. Mantap.
Okay. Tiga berikutnya kita punya. Ini cuma dua. Satu lagi mana? Oh ini dia. Ini keren nih. 76 Greenwood Corvette. Gila, warnanya keren. Michelin belakangnya. Warna nomor 76, keren banget ini. Hot Wheels Race Day. Buh. Grill depannya, lampu depannya ini keren nih. Mantap. Kemudian kita punya Honda Monkey Z 50 keluar lagi, sudah-sudah sekalian. Di 2019 akhir ada regulernya. Ada treserahannya. Ini muncul lagi di 2020. Box B. Mantap. Kita punya Gota Go. Ini menurut gue the best Gota Go so far, karena warnanya bagus. Mantap. Okay. Tiga berikutnya kita punya Hot Wheel Formula Solar. Ini buat race kah? Buat race kayaknya ini cakep nih. Buat track. Mantap. Kemudian kita punya Indy 500 Oval di Hot Wheels Speed Blur. Warnanya agak aneh. Kita punya Pixel Shaker. Di box saya udah nongol, ini nongol lagi. Jadi ya, tidak terlalu keren kalau menurut gue. Cuman bentuknya aja keren. Pixel Shaker warna merah. Nanti akan muncul warna-warna berikutnya. Kemudian kita punya Power Rocket merah transparan, waduh, X-Racer. Kemudian ada Aeropod dari X-Racer, waduh, mantap. Kemudian kita punya 85 Honda City Turbo 2 warna silver. Ini jadi primadona nih ntar. Mantap. Hot item warnanya silver. Yes, tiga berikutnya kita punya 2005 Ford Mustang dari Hot Wheels Dream Garage. Wah, ini keren nih detailnya, cukup detail, mantap. Warna kuning hitam, gue demen nih, keren, mantap. Dan kita punya wheelchair warna pink, ini juga salah satu wheelchair terbaik yang pernah gue lihat sampai saat ini. Ada yang warna hijau, ada yang warna lupa, tapi ini warna bagus, pink, warnanya mantap. Kita punya Hot Wheels Armored Truck warnanya chrome. Hot Wheels Reserve, keren nih, dari Hot Wheels Metro. Mantap. Bisa diapain? Oh, gak bisa diapain, gue pikir bisa dibuka, tapi keren nih, mantap. Yes, berikutnya di Hot Wheels 2020 Box B Indonesia kita punya Grupo X24. Track start keren juga nih. Warnanya putih polos, keren nih. Warnanya putih polos. Apa namanya? Pelek depannya bisa naik turun. Mantap. Kemudian kita punya Force 917 LH lagi. Kemudian kita punya Sword Warthog dari apa namanya? Gue lupa game-nya. Dune. Game-nya lupa gue. Yang di Xbox. Kemudian kita punya berikutnya. Waduh, roller toaster muncul lagi. Ini udah sering muncul, kemarin muncul lagi di 2020 box B. Fast foodie, hot and fast. Kemudian kita punya, Ford GT 40 Hot Wheels Race Day. Ini Golf. Apakah ini akan jadi prima donna juga, saudara-saudara sekalian? Pada saat ini dibuat, Ford sama Ferrari lagi bikin. Ford Ferrari ya? Ada film ya? Gue lupa Ford tangan apa tuh, gue lupa. Kemudian kita punya High Tech Missile. The X-Ray Series. Ya, mantap. Apakah kita akan beruntung mendapatkan Treasure Hunt? Kemudian tiga berikutnya kita punya, waduh, wheelchair lagi warna pink. Tadi udah. Kemudian kita punya Slide Kick dari Hot Wheels Experiment Motor. Bisa dibuka gak sih? Bisa kesampingin, sudah-sudah sekalian. Mantap. Kemudian kita punya, ini salah satu keren juga nih. Cool One dari Tone Series. Mantap. Gue tau mobil ini kalau gak salah dari yang apa, Super Mario Bros.
Ice Cream Bars and Tears. Mantap tune series. Ya, berikutnya. Kita punya ini kayaknya berarakan begini. S95 Mas DRX7. Tadi kita punya satu, ini punya lagi. Satu warna orange. Kemudian kita punya Pixel Shaker lagi dari Hot Wheels Ride-Ons. And kita punya Indy 500 Oval dari Hot Wheels Speed Blur. Mantap. Yes, itu semua isi di setengah dari Hot Wheels Box B 2020. Kita akan lanjut ke setengah berikutnya. Check it out. Lihat, ini kayaknya berarakan begini. Moga-moga kita beruntung. Lihat, berarakan begini. Tumben ini kurang cihui. Biasanya vendor kita yang satu ini cihui. Ini dia setengah yang berikutnya dari Box B 2020. Ping. Waduh, kita punya Land Rover Series 3 pickup. Wah, ini baja brazer. Di box A, ini sempat tongol dan menurut gua sempat hot item, dan ini di B muncul lagi. Keren nih detailnya. Mantap. Lalu kita punya Gotago warna biru yang tadi udah. Kemudian kita punya ini dia. 2Z, bingung bacanya, 2ZZ. Hot Wheel Dream Garage. Ini sempat jadi incaran karena bentuknya aneh. Ini kayaknya akan jadi primadona mungkin. Bentuknya cukup unik. Mantap. Yes, masih lanjut di lot B 2020. Kita punya HW 45. Ini muncul lagi, saudara-saudara sekalian. 2019 cukup hilang kalau menurut gue. 2018 dan 2020 dia muncul lagi. Baja Brazer series. Kemudian kita punya The Hollinator. Wih, ini keren banget catnya. Sekilas ini dilihat, oh mantap. Tim Hot Wheels ini keren banget. Decal sama warnanya keren. Ini keluar lagi. 76 Greenwood Corvette. Ini salah satu mobil yang gue suka so far di box B 2020 kali ini. Tiga berikutnya kita punya Snoopy muncul lagi di Hot Wheels Screen Time. Kemudian kita punya Dodge. Ini kalau nggak salah udah punya nih. Dodge Viper SRT 10 ACT ACR. Warnanya keren. Mantap. Mantap. Kemudian kita dapat lagi Nissan Skyline GTR. Kita dapat 2 di box ini. Dan di A kemarin ada 2. Ini dapat 2 lagi. Apakah akan rare si Nissan GTR? Kemudian kita lanjut. Berikutnya kita punya 69 Chevrolet dari Tune Series. Wah, ada hijau. Mantap. Kemudian kita punya Toligan lagi. Wah, tuh lihat di sekilas tuh keren banget. Sama cateknya tadi, Xperia Motor. Dan kita punya Subaru lagi, Impreza 22B. Ini velgnya gold, keren. Halo 7. Ini di A udah ada, kita dapat 2. Ini di B kita dapat 2 lagi. Wah, keren. Warnanya gak neko-neko tapi mantap lah. Saya suka. Yes, 3 berikutnya kita punya Force Panamera Turbo. Namanya panjang banget. Aduh, Turbo SE Hybrid Sport Turismo dari Force Series BD panjangnya. Namanya ini putih. Force Series putih polos. Mantap. Kemudian kita punya regular tracer. Ini keren banget sumpah. Maksud foto dulu kali ya. Cekrek. Reguler Tracer Hunt, saudara-saudara sekalian. Pada dasarnya gue suka banget sama si Onimog ini. Yang merah kita pernah bahas, kalau belum lihat cek di sinilah pokoknya lu cari, kalau enggak di atas sono ada. Ini yang hitam dan ini adalah Reguler Tracer Hunt. Carinya gampang, kelihatan di situnya. Langsung tuh dia gampang, di sampingnya juga kelihatan. Kalau digantung ini sangat gampang lah carinya. Udah gitu warnanya hitam lagi. Jadi buat para hunter ini lumayan gampang dicari. Mantap, Mercedes-Benz Unimog 1300.
sangat menggoda untuk dilus, saudara-saudara sekalian. Yes, kita lanjut berikutnya. Kita punya Heavy Hitcher 2000 dari Box B 2020. Waduh, eksperi motornya juga keren. Bisa ngangkat mobil? Bisa ngangkat mobil, mantap. Yes. Okay, lanjutannya kita punya Road Bandit. Terima kasih banyak kemarin di Box A yang udah ngasih tahu detail tentang Road Bandit. Apakah keterangannya? Kita lihat, ting, mungkin ada penulisnya keterangannya. Road Bandit dari Hot Wheels Metro, ini keren kalau gue bilang untuknya. Terima kasih yang beli info, apa itu si Road Bandit. Kemudian kita punya 2005 Ford Mustang, lagi warna kuning, ini juga gue suka warnanya keren. Kita punya Batmobile lagi. Batman banjir di mana-mana, saudara-saudara kalian yang ngumpulin Batman jangan menyesal, tetap bersama RV Triad. Ini mobil aslinya ada nggak sih? RV Triad, buat yang tahu mengenai mobil ini bisa tinggalkan komentar di bagian bawah. Ini kayaknya antara booming sama ya gitulah. Slidekick dari Xperi Motor. Kita punya tadi. Kita punya lagi Dapper Dragger warna biru. Mantap. Itu dia sementara isi dari lot B 2020. Aduh, kita punya lagi. Berikutnya kita punya ini. Karbonator. Karbonator dari Fast Foodish warna merah. Mantap. Bisa buka botol, saudara-saudara sekalian. Kemudian kita punya Octane dari Hot Wheels Screen Time. Ini dari game Rocket Launch. Kemarin biru, ini warna merah. Kemarin biru, ini warna merah. Kita punya karbonator lagi dari Fast Foodies. Mantap. Aduh, jatuh. Yuk, berikutnya kita punya Octane lagi, saudara-saudara sekalian. Warna merah. Gue pikir di depannya ada lambang something, ternyata lambang rocket launch. Kemudian kita punya 18 Cop Camaro S. Tadi kita punya latin, udah dapat ini udah ya? Kayaknya udah deh. 18 Camaro SS. Kemudian kita punya Road Bandit lagi. Mantap. So far itu isi dari Hot Wheels Box B 2020. Kemudian kita punya custom 71L Camino. Custom, saudara-saudara sekalian. Hot Wheel Dream. Ini salah satu yang keren, tribal di samping. El Camino ini cukup banyak di Hot Wheels. Gue sempat koleksi El Camino. Dan ini custom ya. Gue pikir kayak apa namanya? Back to the Future mobilnya. Tadi gue pikir. Mantap. Kemudian kita punya pedal the metal. Apa ini pedal the metal? Dari X-Racer. Mantap, warnanya ungu. Cukup aneh. Pedal the metal. Chill me lagi dari Food Fast Foodish warna ungu. Mantap. Tiga berikutnya kita punya 85 Honda City Turbo 2. Kita punya dua saudara-saudara sekali dari Hot Wheels Race Day. Kemudian kita punya Porsche Panamera Turbo lagi. Yang namanya panjang ini. Porsche. Kita punya Land Rover Series 3 Pickup. Mantap. Di box A pernah ada. Kita nongol lagi. Ini dia, tiga terakhir. Kita punya, Subaru lagi. Kita punya, mantap. Kemudian kita punya 69 Chevrolet. Dan yang terakhir kita punya Net Shifter. Ini kalau lihat sekilas tadi gue pikir kayak Hot Wheels ID. Terbuka, mantap. Oke, itu semua isi dari box B 2020 Indonesia kali ini. Oke, kita akan lanjut apa yang paling oke menurut A2Z di box B 2020 kali ini. Yang mana? Check it out. Oke, langsung aja nggak pakai lama. Ini dia. Mobil-mobil yang oke di box B 2020 menurut A2Z kali ini. Pertama kita punya ini, 98 Subaru Impreza, namanya panjang. Ini pasti cuan, saudara-saudara sekalian. Ini pasti dicari masa. Kemudian berikutnya kita punya ini dia. Gue nggak tahu kenapa milih ini karena bentuknya aneh. Ada yang tahu ini ceritanya gimana sih? RV Triad dari Tone Series, apakah ini
mobil beneran atau kemudian kita punya ini dia 85 Honda City Turbo 2. Ini lagi hot, pasti banyak yang nyari, pasti cuan. Kemudian kita punya ini bentuknya oke banget, gue suka ngeliatnya, warnanya chrome sama kayak Batman, sama kayak si Batman. Tapi kalau karena ini Batman-nya sudah, kalau bisa dibilang udah pasaran, ini kayaknya masih baru nih. Hot Wheels Armored Truck dari Hot Wheels Metro. Keren. Mantap. Kemudian kita punya ini dia. 76 Greenwood Corvette. Gue suka warnanya gold dan ini keren banget. Ini kalau ada Super Tracer-nya sangat jamik banget. Mantap. Aduh jatuh saudara-saudara sekalian. Kemudian kita punya ini dia. Nissan Skyline GTR, entah kenapa JDM selalu heboh, dan ini keren lah, Hot Wheels Turbo Skyline, tidak diragukan lagi, mantap. Kemudian berikutnya kita punya ini dia, Land Rover Series 3 Pickup. Warnanya keren, ini lagi heboh dan lagi dicari-cari juga. Banyak banget yang keren di box B 2020 menurut Etozi. Kemudian kita punya ini dia, Custom 70L Camino. Ini keren banget. Lihat, ini bisa ngapain sih? Gak bisa ngapa-ngapain, tapi belakang keren banget. Engine-nya keren. Gue pikir tadi kayak Fast and Furious. Kemudian kita punya ini dia, Jet Z. Ini keren lah pokoknya. Ini akan jadi primadona mungkin. Mungkin. Kemudian ini dia. Ini keren lagi heboh, Ford GT 40 Hot Wheels Race Day. Karena lagi dibuat, ini ada filmnya Ford and Ferrari kalau nggak salah. Ini pasti jadi incaran. Orang pada nyari Ford dan pasti nyari Ferrari juga. Mantap. Dan ini yang paling oke menurut Etos di box B 2020 kali ini. Mercedes-Benz Unimog 1300 Hot Wheels Metro. Selain dia regular Tracer Hunt, dia juga warna keren. SWAT. Ini keren banget. Dan ini sangat menggoda untuk di lus, saudara-saudara sekalian. Mantap. Okay. Menurut kalian mobil apa yang paling oke di box B 2020 kali ini? Kalian bisa tinggalkan pesan di bagian komentar beserta juga alasannya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video series berikutnya. Thank you. Mantap. Yes, hello balik ke channel Etozi. Kali ini kita punya ayah.